Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra. Saya adalah founder dari Lapak Bendera. Di sini saya akan review jenis-jenis bendera. Yang pertama ada umbul-umbul, ada bandir, ada background, dan menyediakan tiang buat bendera. Baik, kita bahas umbul-umbul. Umbul-umbul ini panjangnya 2,5 meter dan jenisnya semacam kayak gergaji ya. Dan warnanya yang pertama ada merah putih, yang kedua ada warna biru, merah putih, kuning, yang ketiga ada warna merah, kuning, hijau, putih, yaitu jenis umbul-umbul. Yang kedua ada yang namanya bandir. Nah, bandir juga ini ada dua macam, ada mini bandir dan ada juga bandir jumbo. Yang mini bandir ini ukurannya 3 meter dan bandir jumbo ini ukurannya 4 meter. Warnanya sama seperti kayak umbul-umbul, ada merah putih, ada biru, kuning, merah, putih, sama ada merah, kuning, hijau, putih, ya, itu jenis bandir. Berikutnya yaitu adalah background. Background ini ada dua jenis juga. Yang pertama ada background jerajut tanpa logo Garuda, yang kedua ada background logo Garuda, ya. Yang background rajut ini panjangnya sekitar 7 meter, ya, dan yang background Garuda ini panjangnya 8 meter. Dan yang terakhir ada lagi namanya background abutai, ini lebih panjang. Dan ini biasanya yang lebih megah dipasangnya, biasa dipasang di kantor atau di gedung-gedung ya, itu namanya abutai. Itu panjang sekitar 10 meter. Dan yang terakhir, ini kita juga menyediakan tentunya bendera merah putih dari yang kecil sampai yang besar. Nanti ukurannya ada yang 1 sampai 120, ada yang 90 x 150 cm, macam-macam ya. Kita menyediakan, kita terakhir juga menyediakan bambu ya buat tiang bendera. Bambu buat yang bendera ini ada yang 4 meter buat umbul-umbul, atau 6 meter buat bandir, dan atau 5 meter atau 3 meter buat bendera merah putih juga ya, tergantung kebutuhan teman-teman semua. Baik, itu saja review bendera dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.